Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Good afternoon, ladies and gentlemen, bapak-bapak dan ibu-ibu. Welcome to the international webinar organized by DPP PDRI in association with OIC Youth Indonesia, Politeknik Negeri Medan, Politeknik Port Dickinson, Malaysia, on the topic Making e-book using Flipchart in Pandemic Era. First of all, before we proceed, I would like to remind to all participants, bapak-bapak dan ibu-ibu, to please kindly mute the mic so that we can proceed accordingly. Mohon kesediaannya bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mute mic-nya agar sesi webinar dapat berjalan dengan lancar. And my name is Astrid Nadia Rizkita. I will be serving you as the host of this webinar. And along with me is Mr. Madiasa, who is also helping us in operating as the operator. And with that, before that, I would like to invite all of you to say al-basmalah so that the event can be held smoothly. Bismillahirrahmanirrahim. And with that, I would like to invite as well the welcoming speech to Dr. Ahmad Zakiuddin, SIP MIKOM, as the chairman of Indonesian Lecturer Community. To Dr. Ahmad Zakiuddin, the time and place is yours. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Dr. Isam Shah. Terima kasih Pak Dr. Isam Shah telah hadir. Sama-sama ya. Yang saya hormati Pak Heri. Kalau mau jus tuh di kulkas. Narasumber. Yang saya hormati sahabat-sahabat dari OIC. Terima kasih Ibu Mbak Astrid ya. Mbak Astrid, moderator Bu Rira. Marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bersilaturahmi di dalam forum yang luar biasa. Semoga juga selawat dan salam semoga tercurah pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat peserta webinar internasional, saya mohon izin pakai bahasa Indonesia. Ini karena narasumber kita dari Malaysia sangat fasih ya. Bahasa Indonesia juga ya, Pak Dr. Isa. Insya Allah, insya Allah. Ya. Saya akan gunakan semampu sahabat, mungkin. Sahabat-sahabat, alhamdulillah kita kedatangan seorang yang luar biasa, Pak Dr. Isam Shah, yang akan memberikan pengetahuan ya, tentang pembuatan e-book. Nah, beliau buku-bukunya sudah banyak sekali dan alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada Pak Dr. Isam karena bersedia menjadi narasumber dan mungkin beliau juga nanti bisa membimbing ya, membimbing kita semua yang sudah mempunyai tulisan tapi belum menjadi e-book. Nah, insya Allah Pak Dr. Isam insya Allah bersedia ya untuk menjadi konsultasi sahabat-sahabat semua. Ya, saya tidak terlalu banyak untuk berbicara. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Zakiuddin atas sambutannya. Dan semoga kita semua dapat tetap terus produktif dan beraktivitas di tengah pandemi ini.
dan semoga kami dapat mendapat banyak manfaat dari sesi webinar ini. Kemudian acara selanjutnya adalah sesi panel yang akan dipandu oleh Dr. Rira yang akan menjadi moderator, Dr. Rira Nur Adawati, beserta speakers yang dalam kesempatan ini adalah Dr. Haji Isyam Shah Hasan, Chief of Polytechnic Prof. Dickinson Malaysia, dan dengan panelis kedua Dr. Heri Trisna Frianto, STMT, Politeknik Negeri Medan, Ketua PIMKA Club UKM PLC Polmed. Baik, kepada Dr. Rira Nur Adawati, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih untuk Mbak Astrid, Mbak Astrid Nadia atas kepercayaannya untuk saya menjalankan acara sampai dengan selesai. Mungkin sekarang kita masuk ke dalam sesi untuk menyajikan penyajian materi dari narasumber. Yang pertama dari Bapak Dr. Haja Isham Hasan. Isham Hasan dari Politeknik Politeknik Arsitektural Departemen. Mungkin untuk Pak Dr. Haja Isham Hasan dipersilakan untuk menyajikan materinya, dan untuk peserta tidak ada interupsi selama pemateri menyajikan materinya. Dipersilakan untuk Bapak Dr. Haja Isham Hasan. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas kesudian untuk menjemput saya dalam seminar pada hari ini. Okay. Jadi sebelum saya masuk kepada topik apa itu e-book dan bagaimana e-book ini dilaksanakan, saya suka menjelaskan dalam tempoh pandemik COVID ini, semua dosen dan semua yang terlibat dalam dunia pendidikan, kita tidak boleh lari daripada melibatkan diri kita, melibatkan, make ourselves involved directly or indirectly, sama ada secara terus langsung atau tidak langsung dalam penggunaan e-learning. Okay. Jadi sebenarnya e-learning ni sebenarnya satu tools, satu alat untuk kita menyampaikan maklumat. Okay. Jadi ada dua perkara di sini. Bila kita nak sampaikan maklumat kepada pelajar kita, bila kita nak gunakan e-learning dalam sesi pembelajaran ni, dia ada dua perkara. Pertama, ialah kita kena tengok teknologi savvy dosen dan teknologi savvy pelajar kita, iaitu kemampuan. Kemampuan kemahiran teknikal dalam bidang komputer kepada dosen dan kepada pelajar yang kita nak ajar. Jadi sebenarnya kita kena mengambil media ataupun tools yang mudah. Tools yang mudah difahami, mudah dilaksanakan. Sebab tu Facebook, WhatsApp, Instagram menjadi media komunikasi yang paling popular. Sebab semua orang boleh pakai Facebook. Everybody can use Facebook easily, everybody can use WhatsApp easily. So ini dua media yang paling mudah untuk kita gunakan. So kita bukan tak boleh pakai Google Classroom, Zoom dan sebagainya. Tapi bukan semua yang ada kepakaran untuk mengendalikan dengan baik. Itu kita kena faham. Yang kedua, kemampuan internet. Barisan pelajar yang nak belajar dengan kita, tempat di mana kita nak menyampaikan. Adakah pelajar ini ada kemampuan daripada segi ekonomi dan logistik mereka? Ekonomi dan logistik mereka, adakah sesuai untuk kita gunakan perisian ataupun alat yang memerlukan internet yang berkelajuan tinggi? Itu sebab kita kena faham dua perkara. Jadi bertitik tolak daripada ini, e-book ni satu tools yang mudah untuk kita sampaikan maklumat. Kerana e-book ni dia ringan. Dia boleh, dia kecil tapi boleh compress maklumat yang banyak. Dan dia mudah untuk kita share melalui Facebook ataupun melalui WhatsApp. So saya nampak dua media ni, Facebook dan WhatsApp ni akan menjadi media utama
kita kena terima reality, hakikat, whether we like it or not, kita kena pakai dua. Sebab ini yang pelajar kita ada kemampuan dan pelajar kita mudah untuk gunakan. So untuk ini, bahan yang kita nak sampaikan pelan-pelan, our material that we want to give to the student, it can access easily dengan kepada WhatsApp dan Facebook. Jadi e-book adalah pilihan. Pilihan yang baik. Okay? Jadi sepanjang tempoh COVID melanda, wabak ini melanda, pandemik ini melanda Malaysia daripada bulan Mac hinggalah kepada bulan Jun. Dan hari ini Malaysia telah mula bebas. Kami hanya ada satu kes positif dan 60 kes yang satu kes yang positif dan 60 yang masih dirawat di hospital. Jadi tak banyak kes hari ini di negara kami. Jadi kebebasan sudah mula dilihat dan kerajaan telah mula membuka pintu. Minggu depan sekolah-sekolah akan dibuka seperti biasa. Dua minggu lagi politeknik akan dibuka seperti biasa, pusat pengajian tinggi akan dibuka seperti biasa. Tapi walau bagaimanapun pelaksanaan kelas masih lagi dengan menggunakan kaedah E bagi setengah-setengah kolej dan sekolah. Okey. Jadi e-book ni dia adalah bahan maklumat digital. Dia dalam bentuk digital. Jadi bila kita nak buat e-book ni ataupun kita nak menulis buku ni, kita kena faham, kita kena, kalau kita nak menulis buku, buku yang kita nak tulis hari ini, pertama sekali saya memberi nasihat kepada semua dosen yang nak tulis buku, kita hari ini tak boleh tulis buku panjang-panjang, tebal-tebal macam dulu. Sebab mereka yang nak baca ni tak ramai. So buku yang kita nak hasilkan, dia mestilah kena integrate dengan banyak gambar dan integrate dengan banyak video. Ini adalah fenomena ataupun ini adalah pelajar yang kita hadapi hari ini. Student yang kita hadapi hari ini adalah student abad yang ke-21. So all these student, dia lahir membesar bersama dengan teknologi. Mereka lahir bersama dengan Samsung. Mereka lahir bersama dengan Nokia. Mereka lahir bersama dengan Apple. So all generation yang depan kita ni, dia lahir bersama dengan teknologi. So kalau kita nak buat buku macam zaman dulu-dulu, tebal, banyak teks, tanpa mengambil kira mereka punya interest, we are going to face difficulty dalam kita nak menyampaikan maklumat. Jadi bila kita nak tulis buku dengan kaedah e-book dan mobile learning ini, dia ada, kita kena jawab 5 W dan 1 H. Dalam slide yang kedua saya ada tunjukkan. Slide yang kedua, 5 W dan 1 H. 5 W ialah pertama, what? Apa yang kita nak sampaikan? What we want to give to our student? We must be very focused. Dia bukan topik yang general. Kalau kita nak buat buku hari ini, must be very focused. Apa? What we want to give? Must be very focused. Mungkin dia satu topik, satu bab, tapi fokus. Macam sekarang saya tengah menulis sebuah buku, tips untuk menghasilkan fotografi yang baik menggunakan smartphone. Saya sedang menulis, separuh dah siap. Tips untuk menghasilkan fotograf dengan menggunakan smartphone. It's very focused, iaitu fotograf, foto dengan menggunakan smartphone. So very, very concentrate. So kita kena tahu apa kita nak bagi, sebab modul ni, bahan ini saya akan bagi pada pelajar saya, pelajar seni bina untuk kelas fotografi. So we must be very focused apa, what we want to give. So untuk dosen is very easy because we already ada pelajar, kita ada modul. Yang kedua, we must know siapa kita nak beri. To whom? Siapa kita punya audience yang akan baca buku ni? Dia bukan macam zaman dulu. Hari ni orang yang tulis buku banyak. So we must know kepada siapa kita nak beri. Yang ketiga, yang lebih penting ialah when, bila kita nak beri benda ini. Maklumat ini nak diberi pada waktu bila. Sebab kalau kita terlibat dengan teknologi, kadang-kadang kita beri maklumat yang telah lama ataupun maklumat itu dah tidak lagi dipakai pada ketika ini. So you must know when. Then where.
di mana kawasan yang macam mana kita nak beri. Pelajar ni berada di logistik yang bagaimana. Di kawasan bandar, di kawasan pendalaman, that's very important untuk kita pertimbangkan. Bila kita nak merge video dalam buku tu, kita nak tengok pelajar ni. And then kenapa kita nak hasilkan buku ni? Of course, ini jawapan yang paling senang. Kita bukan untuk dapat dana yang banyak, tetapi kita nak beri ilmu kepada pelajar kita. And how? How ni maksudnya kita nak buku ini tadi, dia menggunakan media apa? Kalau saya, dua media ini adalah pilihan utama saya menghasilkan buku, iaitu saya akan menggunakan media WhatsApp, Facebook. Mungkin banyak komen, mungkin banyak yang kurang setuju dengan saya, tetapi kita kena menerima hakikat yang generasi hari ini, kalau kita lihat, kalau kita gunakan media yang sukar, maksudnya sukar dia nak kuasai media tu, maka dia akan tinggalkan, dia tidak akan belajar. So we need to give them media ataupun environment, suasana yang mudah. Media. Media Facebook, WhatsApp ini mudah. Okay? Okay, apa itu e-book? Jadi e-book ni simple. Dalam slide yang ketiga saya menjelaskan, e-book ni ialah apa sahaja bahan, teks yang berada dalam bentuk digital. Ha. Dan dia kena combine dengan m-learning, mobile. Everywhere dia boleh learn. Dia tak semestinya duduk depan PC, duduk depan laptop, duduk depan depan personal computer. Dia boleh pada, yang paling mudah sekali, bahan ini boleh diakses dengan mudah melalui handphone, smartphone. So everywhere they can learn. Kalau dia berada di mall, dia boleh tengok nota. Di mana-mana dia boleh tengok. So ini perkara juga kita kena faham. Ini perkara juga dia kena faham, iaitu e-book ni dia mesti ada involvement ataupun ada kaitan dengan m-learning. Everywhere you can learn. Mobile learning. Because again, saya stress. The student that we're going to face today is different from what we kita mengajar 20 tahun yang lalu. This is a new generation. Dia brought up sama dengan iPad. Brought up, dia membesar. Dia membesar pada masa iPad tu lahir dan dia sama-sama maju dengan iPad. So kita, kalau kita tak gunakan pertimbangan ini dalam kita nak mengendalikan e-book ni, maka kita akan ketinggalan dan pelajar tidak akan memberikan reaksi yang positif dalam proses pembelajaran. Okay, kita masuk slide yang keempat. Why e-book? Why m-learning? Saya huraikan satu-satu. Pertama sekali, kalau kita gunakan e-book yang saya nak introduce pada you all ni, dia independent. Dia independent. Kita tak perlu nak. Kalau buku yang bercetak ni kita kena ada simpan pada bahan-bahan tertentu dalam almari dan sebagainya. E-book ni independent. Everywhere kita boleh tahu. Yang kedua, dia simple. Kita tak perlu kepada programming skill. Jangan bimbang. Dosen yang nak buat buku ni, dia tak perlu kepada kita nak kena tahu ke programming skill. Saya tidak ada programming komputer yang tinggi. Macam mana saya nak buat e-book? Tak ada masalah tu. Tak perlu. Very simple. That's why saya introduce you all. Flexibility. Jadi dia kita mudah integrate. Interface yang berbeza. Kita boleh gunakan PowerPoint untuk kita bangunkan kita punya e-book. Kita boleh gunakan Words. Kita boleh gunakan Excel. Semua. Okay. Customizable ni maknanya kita boleh tukar color atau background pada bila-bila masa. Kalau e-book kuliah yang ini kita nak pakai background yang macam ni, color yang macam ni, kuliah yang akan datang kita boleh tukar. Dan dia mudah untuk kita upgrade. Okay? Jadi di bawah tu saya tulis kan, dia user friendly, free maintenance, anywhere, anytime, easy. Dia mudah. So kita kena fahamkan diri ni. Dia sangat mudah untuk digunakan. Very easy. Okay. Okay, seterusnya. Kalau you all pakai e-book ni sebagai contoh, kalau ada wisuda di Indonesia, kalau kita pakai e-book ni, kita mudah untuk mengubah maklumat yang ada di dalam tu. Kalau kita print buku wisuda tu, cenderahati atau buku program tu, kalau ada kesilapan kepada tetamu yang hadir, kesilapan kepada nama tetamu yang hadir ataupun last minute ada changes of VIP, kita tak boleh nak ubah lagi. Tapi dengan e-book,
kita boleh ubah. Very easy. In 10 minutes, kita boleh ubah maklumat yang kita nak tukar. Ataupun apa-apa maklumat yang kita rasa silap, ataupun maklumat ini telah ketinggalan teknologi, kita nak yang baru, kita boleh masukkan. Ha, okay? So, kita boleh gunakan untuk demonstrasi, presentation dan sebagainya. Okay, siapa yang selalu pakai ini? Of course lah kita yang mereka yang guna smartphone, MP4 player, e-readers dan sebagainya ini. Ini lebih detail lah. Okay, macam mana kita nak create e-book? Yang ini boleh muka datang pada muka surat 7. Saya akan tunjukkan. Boleh tengok slide saya ubah kepada muka surat 7. Okay. Muka surat bawah lagi, bawah lagi. Lagi satu slide. Another one, please. Okay, how to create an e-book? It's very simple. Okay, number one, semua dosen yang duduk dalam saya punya talk hari ini, you all dah ada nota menggunakan Words ataupun PowerPoint, that's fine. You boleh buat dia punya cover, boleh buat dia muka surat belakang and then susun dalam bentuk buku and then convert dia kepada PDF. Just convert them to PDF. Convert them to PDF. Saya telah membantu Pancasila, Jakarta. Saya telah membantu dosen daripada ESTN. Saya pernah beri kuliah di sana melalui webinar macam ni. Saya membantu mereka menghasilkan buku. Di mana mereka, bahan telah ada. Bahan material buku tu telah ada. Dalam Words ataupun dalam PowerPoint. Kemudian boleh hantar kepada saya. Dan saya akan bantu you all. Memang saya suka. Saya ada pusat teknologi di PPD. So kita akan gunakan converters kita. Kita akan gunakan yang lepas e-material tu you nampak. E-converters. E-converters ni you all kena gunakan satu perisian lah, PDF. Flip PDF. So saya ada software tu. Kalau tidak you all kena beli. You all nak beli, boleh belilah. Tapi dia agak lumayan harganya. Dan kemudian kita kena menjadi ahli persatuan e-book untuk seluruh the international e-book punya members. Then only, kita dah convert, baru boleh upload dekat internet. Bila upload dekat internet, then they will be there. Itu dia. Jadi saya mengambil peluang di sini kepada semua dosen yang dengar saya punya lecture ni. Kalau you all nak buat buku, you all jangan malu-malu contact saya. You can contact me through my phone number and you can contact me through email. You can contact me. You all boleh minta nombor telefon saya dengan organizer ataupun dengan Pak Heri. Okay? Okay, e-book ni satu lagi. Kita boleh publish e-book ni kalau kita nak buat business. Macam YouTubers kan, banyak orang buat duit dalam YouTube sekarang. So e-book pun boleh buat duit. Kita boleh publish buku kita dalam Amazon. Kita boleh publish buku kita dalam eBay. So when people beli, kita can get the money. Tapi kita make sure buku tu kita tak pakai bahan daripada orang lain. It must be pure our bahan. Tapi kalau nota yang kadang-kadang kita ambil bahan daripada buku lain, kita nak share kepada pelajar, saya tak nasihatkan you all masuk dalam ni lah. Yang saya tunjukkan pada seven slide ni. Macworld, eBay, Amazon.com. This you can get money. You can earn money by putting our book over there. It's a good money. It's a good money. It's American dollar. Okay? Okay, sebagai conclusion, ladies and gentlemen, mahu atau tidak mahu, semua orang kena bertindak secara serius menggunakan e-book. Because we want to go for paperless and we want to go for green in the future. Okay? Jadi sebelum saya mengakhiri saya punya kelas ataupun saya punya pembentangan ni, saya suka share. Mungkin kalau organizer boleh share buku-buku yang saya telah buat dan buku-buku yang telah dibuat oleh dosen daripada Indonesia yang saya bantu. Dan saya akan bantu you all untuk dapat EISSN daripada kami daripada Malaysia. So you akan dapat international punya recommendation lah. Kalau you all setuju. Buku tu you all buat,
bahan bagi kat saya, so saya akan uruskan di sini dan saya akan apa dia? Uruskan untuk dia dapat EISN. Yeah. Tapi kalau ada buku yang telah ada EISBN, okey, yang itu saya tak boleh nak tolonglah. Macam ada dosen daripada satu daerah, dia minta saya buatkan buku. So saya dah buatkan buku dia, tapi buku tu telah ada EISBN. So saya tak boleh nak apply for EISSN. So kalau buku you all belum publish mana-mana, you all boleh bagi pada saya material and then saya boleh bantu you all lah. Also jangan risau tentang yuran, dia enggak ada masalah dengan saya. Okey, sekarang saya minta kalau ada administrator boleh tunjuk tak buku-buku yang saya share dengan you all tu? Ada tak? Boleh share tak buku? Dalam, saya ada share dalam WhatsApp kepada doktor. Ada buku yang saya bagi tu, you all boleh tengok. Nanti saya akan jelaskan macam mana buku tu dan macam mana saya integratekan dengan YouTube. Jadi saya menggalakkan kepada dosen yang ingin menulis buku, you all juga boleh ambil video daripada YouTube dan masukkan dalam buku you all. Kalau you tak tahu nak masukkan, you bagi saya tajuk. You just give me the topic ataupun the title of the video. The rest saya tahu nak handle macam mana. Nak letak dekat mana dalam buku tu, pada muka surat berapa, halaman berapa nak letak, you all just mention to me, then I will help you. Contoh you dalam buku you buat tu, you nak ambil satu video on green technology ataupun you nak ambil satu video tentang tentang mechanical atau sebagainya, atau machine dan sebagainya, you nak taruh dalam you punya buku, you cari dalam YouTube, tajuk tu you dapatkan, nanti saya akan bantu you all untuk merge dalam buku yang you nak hasilkan. Okey, saya boleh minta minta administrator kalau boleh buka. Sebelum saya buka sesi soal jawab, saya minta administrator kalau boleh share. Ada saya ada share banyak buku, buku-buku kuliah saya yang saya tulis semasa pandemik. Buku-buku kuliah ni. Dan dua hari lepas saya telah siapkan satu buku daripada satu dosen. Dan buku tu saya nak share jugalah. Buku daripada tak tahu siapa yang dia ada bagi. So saya share juga. Okey, cukup. Itu yang pementangan saya pada petang ni. Kalau you all nak software yang nak digunakan untuk menghasilkan e-book ni, saya boleh share dengan you all dia punya link tu. Tapi dia masalah dia tak adalah. Ini satu contoh buku. Ini Space in Architecture. And dia kita boleh letak bookmark. Bahagian kanan tu you all tengok macam ada plastik tu kan. Yang belah kanan tu ada macam plastik yang keluar tu. Itu semua bookmark. Yang bahagian kanan buku yang tepi yes, that is a bookmark. Kita tekan, dia akan buka macam tu. Okay, this is contoh buku nota preface. Okay, boleh tekan nanti sikit. Kalau ada bahagian yang ada YouTube, boleh teruskan. Ini buku yang dibuat. Ini architecture, teruskan. Ini contoh. Nanti kalau ada yang video, teruskan lagi. Ini contoh buku yang dibuat. So buku kena ada macam opening space. Ini buku untuk pelajar tahun 1 saya buat ni, untuk pelajar tahun 1 seni bina. So maklumat ni pelajar akan dapat dan dia akan lihat dan kita akan bagi dia projek. Ini contoh. Okey. Ada yang ada video, nanti kalau ada video YouTube lagi. Ada yang ada video klip. Ini contoh-contoh yang saya beri kepada pelajar saya. Model dia. Jadi kalau pelajar tengok, dia boleh ulang berkali-kali dan dia boleh tengok di mana-mana dia nak tengok nota dan jadi lebih berkesan. Dan proses pembelajaran, okay, ini video. Tengok belah kiri ni, ada yang ni. Ini video. So kita boleh attachkan video. Tekan dekat merah tu. Dekat atas tu dia video. So maksud je dalam buku ni kan kita boleh attachkan video. So kalau ada demonstrasi lab macam mana kita nak buat secara praktikal, kita boleh masukkan. Ini video. Ini contoh buku yang saya hasilkan. Okey. Jadi pelajar boleh lihat dengan jelas, kita telah bagi penerangan teori and then kita masukkan video. Okey. Boleh tunjuk buku yang satu lagi kalau ada. Ini semua tentang architecture. Ini yang saya buat untuk pelajar saya. Okey. Ini dia buku
yang dari Indonesia yang saya bantu. Ah, ini saya bantu. Oke, okay. Buku ini saya tidak ubah apa-apa bahan. Jadi you all boleh buat. Kalau you all ada bahan, you all nak nak beri pada saya, you all boleh beri, saya boleh bantu you all tu hasilkan buku. Nampak? It's very very simple. So kalau kita ada projek nak beri pada pelajar kita pun, projek ni kita boleh dia buat dalam e-book. Kita boleh simpan. We do not require space. Boleh simpan dalam komputer. So kalau akreditasi datang, paling mudah je, kita tak payah nak letak banyak-banyak bahan atas meja. Semuanya ada dalam bentuk e. And very simple. In fact, melalui telefon pun kita boleh akreditasi. Boleh akreditasi berlaku hanya dengan pegang handphone dan ditunjuk bahan-bahan, kita tunjuk kepada mereka. Bahan-bahan yang kita mengajar. Okay, ini buku yang saya. Jadi, proses dia simple. Bahan menggunakan PowerPoint ataupun menggunakan Words. Bahan menggunakan PowerPoint ataupun Words. Kemudian tukar dia jadi flip. Tukar dia jadi PDF. Email kepada saya. So kalau ada dosen yang nak buat video pada muka surat mana, hantar catatan kepada saya. So kalau berlaku kesilapan, no problem. Benda ni kita boleh ubah dalam masa yang singkat. In 5 minutes kita boleh ubah. Senang sangat benda ni. Cuma saya nak tunjukkan demonstrasi perisian ni agak sukar. Kecuali kalau saya dapat datang ke Medan nanti, saya bawa saya punya laptop, saya boleh tunjuk. Tapi kalau dalam seminar ni, dia memang agak difficult untuk yang practical kan. Sekarang ni saya introduce. Ini buku-buku yang saya hasilkan. Okay. Jadi siapa berminat, you all jangan malu untuk contact saya, because I'm very happy to help you all. It's not the money. Saya nak buat amal. You jangan risau. Ini semua video. Ini semua setiap ni, belakang ni semua ada video. You tengok? Saya buat video. So, become very interesting. Pelajar akan rasa gembira untuk tengok buku-buku seperti ini. Yang mana, buku ini, kalau yang teknologi lama yang printing, dia tak boleh buat ni. E-book, this is the different. So, pelajar akan gembira untuk belajar, ada interaksi. Okay? Jadi, ini antara buku yang saya telah hasilkan. So you all kalau berminat, you all boleh hubungi saya. Saya bagilah nombor telefon saya. Talian telefon saya 013-3395-710. Itu saya punya nombor. 013-3395-710. Nanti you all tengoklah postcode Malaysia itu, saya punya WhatsApp. 013-3395-710. Satu lagi 018-379-5855. Itu saya punya WhatsApp. Jadi kalau saya punya email, isyamnurul1. Satu tu number, it's not the letter. isyamnurul1@hotmail.com. So please, and now kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya. Saya sedia untuk menjawab. Kalau apa-apa soalan yang ingin ditanya kepada saya, saya sedia untuk menjawab sekarang. Jadi sekali lagi saya ulang, bahan tu tadi mesti berada pada muka surat yang genap. Genap macam mana saya explain bahasa Indonesia? Genapnya 2, 4, 6, 8. Bukan ganjil, yang genap. Yang genap, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi bila kita nak susun dia, buku akan jadi mudah. Second thing, you all design lah dia punya cover. Muka surat depan dan muka surat belakang. And then, kalau dia tidak ada EISBN number, saya akan bantu you all. Saya ada kawan di Perpustakaan Negara Malaysia. I have good friend there. So, saya akan hantar kopi pada dia. Dia orang akan uruskan. Satu surat akan dikeluarkan dengan nombor akan dikeluarkan secara resmi. Dan buku itu, you all punya buku saja akan ada nombor itu. Tidak akan ada satu buku yang lain dalam dunia ni ada nombor itu. So, I can help you all. Oh, don't worry. Okay? Okay, any question? Ada soalan nak tanya saya? Sesi petang ni dia tak boleh lama. Yeah? Benar tu nombor saya, 013-3395.
0819-3018-379-5855. Itu nombor saya. Can contact me. Okay. Ada apa nak tanya? Sekarang saya rasa boleh buat sesi soal-jawab. Saya rasa saya dah bagi lebih daripada 40 minit. Anything you can ask me? Hello? Hello? Ada sesiapa ingin bertanya soalan ataupun Pak Harry ingin mencelah? Kawan saya Pak Harry ingin bersama. Okay. Mungkin untuk pertanyaan nanti setelah narasumber yang kedua dan Pak Harry menyampaikan materinya. Okay. Enggak apa-apa. Terima kasih untuk Saya terus boleh pergi tak Pak Harry. Okay ya. Ya. Terima kasih untuk Pak Dr. Isham Sahasan untuk materinya. Cukup membuat kita semangat ya untuk membuat VDR atau ibu karena tidak terlalu susah lah atau sulit, dan beliau pun bersedia untuk membantu kita untuk membuat ibu. Mungkin selanjutnya untuk Pak Heri Trisnavrianto dipersilakan menyampaikan materinya untuk waktu dipersilakan untuk Pak Heri Trisnavrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf nih saya ada dua pakai laptop, satu tidak bisa dengar jadi menggunakan HP. Perkenalkan saya Pak Heri Trisnavrianto, dosen Politeknik Negeri Medan. Di sini memang saya tertera di situ sebagai ketua UKM PLC, yaitu Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa PLC satu perangkat. Ya, yang itu kita sebutkan PIMKA Club, di mana PIMKA itu adalah PLC Instrumentasi Mekatronika K3 dan Otomasi. Nah, saya ingin menceritakan kronologisnya. PIMKA ini baru terbentuk Januari kemarin, namun setelah dilantik ada terkendala dengan COVID, akhirnya saya berbadi menginisiatif melaksanakan yang namanya workshop internasional bersama Pak Isham, ini Dr. Isham ini, yaitu membuat buku laporan mahasiswa atau tugas akhir ataupun tugas laporan praktek mahasiswa atau proposal, kita latih menggunakan model Pak Isham tadi, e-book flipchart. Ini untuk mempermudah bagi saya khususnya untuk memeriksa laporan-laporan mahasiswa, buku-buku atau tugas-tugas mahasiswa, karena kita di Politeknik ini tugas praktek sangat banyak, dengan metode 60-40, ada juga 70-40, itu praktik lebih besar daripada teori. Nah, ini laporan-laporan praktik ini perlu dikumpul setiap praktik atau setiap minggu, ataupun setiap semester, itu harus tengah semester juga. Nah, kalau seandainya dicetak, itu betapa banyaknya laporan mahasiswa setiap mahasiswa. Maka inisiatif saya sebagai UKM ini, bagaimana supaya mereka mahasiswa itu aktif, kita buatlah workshop sama Pak Isham. Pak Isham adalah sahabat saya sejak 2015. Kami juga sudah pernah melakukan event berkali-kali, terutama saya sama Pak Isham, khususnya Pak Isham. Ya, terima kasih Pak Isham. Ya. Nah, jadi alhamdulillah ini sudah pernah di-share dan sudah pernah saya sama Pak Isham live ya online. Kemarin di Klik TV, bantuan Pak Ketua Umum DPP Pusat, Pak Ahmad Zaki Udin. Kemudian zooming lagi sama Profesor Dasi dan Profesor Dian Armanto. Kemudian seminggu kemudian Pak Isham mengundang saya di TV Live di Malaysia langsung ya Pak, dari PKK atau PJKK-nya, itu Kementerian Politeknik Malaysia atau Akademi Komunitas Malaysia. Nah, sekarang gantian lagi. Jadi alhamdulillah berlanjut. Nah, di sini kami berinisiatif, saya sama Pak Isham. Saya sebagai dosen politeknik dan juga ketua umum, ketua dari DPW PTRI Sumut, mengajak, menawarkan Bapak Ibu siapapun, baik anggota maupun anggota, bukan anggota dari PDRI, untuk workshop yang ini namanya workshop e-book flipchart ini.
Karena tadi sudah disinggung Pak Isam, untuk buku-buku laporan mahasiswa yang bisa merancang. Jadi kalau sudah menggunakan e-book Lipchat ini mempermudah kita. Dan selama COVID ini kan online semua. Saya sama Pak Isam sebelumnya menggunakan Teamlink, ya, video conference ini sejak bulan 2, sebelum COVID malah ya Pak ya. Dan kita sudah sering, dan baru belakangan pakai Zoom, Google, dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, sebagai kita dosen, saya pribadi menawarkan, ya, mengajak supaya mengurangi yang namanya paperless, mengurangi mencetak-cetak buku. Ya itu kan artinya untuk eco green kita juga, mengurangi pohon-pohon tumbang untuk kertas, selembar kertas itu bayangkan memotong satu pohon yang mungkin sudah lama, atau kita gunakan yang hal-hal yang sederhana atau sepele. Karena kalau kita sudah online, ayolah kita gunakan online dan membuat bukunya. Nah, dan tadi Pak Isam sudah menawarkan secara amal jariah, Pak Isam, ini gratis. Ya, kita coba untuk memulai. Dan ini juga merupakan, kalau di Malaysia sudah lama setahu saya, ini 2016, sekarang digalakkan yang namanya Etifed, ya Pak Isam. Etifed. Yang di Indonesia sedang digalak-galakkan, dan MOOC, ya, Massive Open Online Classroom itu. Dan itu semua online. Tidak ada bukan kertas, secari kertas satu selembar pun dari kreatif dosen. Nah, dari kegiatan kami sama Pak Isam yang sifatnya online terus, dan Pak Isam juga yang pernah menunjuk saya sampai sekarang, itu yang namanya Incovergen. Incovergen itu elektronik semacam olimpiade hasil produk dari setiap politeknik-politeknik Malaysia dan akademi komunitas Malaysia. Nah, itu saya ditunjuk sebagai juri. Hingga sekarang ya biasanya masih juri, dan untuk se-Malaysia di jawatan Kementerian Pendidikan Nasional Dikti Malaysia, itu khusus politeknik dan komunitas akademiknya. Kemudian politeknik nilai pernah juga saya, politeknik Perlis, kemudian Podison. Nah, itu sama. Dan semua kegiatan sekarang, saya mengusulkan nih Pak Ketua DPP, kemarin saya bincang sama Pak Isam, kita 2016 saya sama Pak Isam sudah yang disebut dengan melaksanakan lobby respect. Respect itu regional student product exhibition. Nah, ini saya mau boyong ini ke Indonesia, khususnya di Medan ataupun di pusat. Modelnya itu bersifat kan online, divideokan tadi. Nah, jadi Pak Isam sudah memberikan flyer namanya UCI ya Pak Isam. Saya lupa UCI itu apa. Jadi nanti kita kolaborasi respect, tetap namanya respect, tapi nanti metodenya di sini UCI, kalau saya Timka kita gabung, dan juga DPP PDRI Indonesia. Nah, saya berharap nanti ada mungkin satu saat akan saya berikan bagaimana itu yang disebut dengan Incovergen, atau gimana olimpiade Etifed MOC yang pernah saya sebagai juri untuk menilai hasil kreativitas produk-produk teknologi baik industri ataupun hasil karya dosen atau mahasiswa atau pelajar-pelajar student dari Malaysia itu yang divideokan selama durasi 15 menit. 15 menit itu Pak Isam, saya masih ingat ya. Terus 15 menit itu dipaparkan mulai dari awal sampai akhir, produknya apa, oncamnya apa. Nah, untuk itu saya memang setuju permintaan atau anjuran dari Pak Ketua DPP melaksanakan workshop ini Pak Isam. Jadi saya berharap ini sudah dua kali, yang beberapa minggu lalu, kalau tidak salah saya tanggal 19 Juni ya. Juni ya, waktu hari Jumat juga bersama Prof Daksi buat dan buku. Nah, Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya sama Pak Isam dan Ketua DPP akan melaksanakan atau mengadakan secara online nih. Jadi hasil workshop ini nanti bisa Pak Isam jabarkan, Pak Isam sudah memberikan arahan bagaimana cara buat e-book-nya. Kita buat respect tadi, hasil karya kita lombakan. Kita olimpiadekan setingkat Indonesia dan Malaysia. Jadi selama ini saya, menurut pandangan saya, banyak hasil karya dosen yang belum terekspos. Gitu Pak Isam. Atau banyak juga tapi tidak terpublikasi. Ya, jadi harapan saya, barangkali bulan Oktober atau bulan November bisa kita laksanakan. Nah, durasi sepanjang Juli, Agustus, September, atau Oktober,
Pak Isam juga mungkin bersedia untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu peserta workshop hari ini, bertanya bagaimana itu e-book itu. Tadi Pak Isam sudah sampaikan ada videonya ya Pak Isam ya, di tengah disitukan di insertion itu. Nah itu memang nanti lombanya itu kita adakan model e-book ini flipchart, jadi mempermudah kita bagaimana ketertarikan, bagaimana penampilan mengambil syuting daripada hasil karya tersebut divideokan, lama durasinya, pemaparannya, presentasinya, produknya itu memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat atau bagi mahasiswa kalangan institusi kita masing-masing. Nah itu kita nilai. Nah kita nilai nanti respek itu yang 2016, 2017, 2018, dan 2019 kemarin Pak Isam ya. Kalau boleh 2020 di Indonesia. Insya Allah. Ya kalau memang di Medan siap, karena memang saya pula bersama Pak Isam pendiri respek tersebut. Jadi bisa kita jurinya itu, jurinya kita tunjuk seperti Profesor Dahmir, dan Profesor Poster, Profesor Kim Yong Son ya Pak Isam ya. Jadi penilaiannya betul-betul objektif. Penilaiannya benar-benar tidak tahu siapa ini dari kampus mana atau mana ya. Harapannya supaya hasil itu memang murni penilaian, tidak ada apa namanya ya lobby-lobby. Jadi saya juga menilai yang dikirim oleh Profesor Doktor dari Deputi Kementerian Diktinya Malaysia. Saya tidak kenal dan saya nilai. Jadi ada 30 paparan politeknik yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sejawat saya sesama seprofesi dosen, mungkin mulai ini saya imbau ya. Ayo kita kreatif bersama-sama di PP PDRI ya, ataupun di yang bukan PDRI anggota, ayo kita sama-sama Pak Isam. Ini Pak Isam bisa mengajari, karena saya juga Pak Isam dilatih Pak Isam. Tempori saya menggunakan e-book ini, menggunakan iSpring, Macintosh, dan seterusnya. Jadi sejak 2016. Nah, ilmu itu tidak bisa, saya pikir tidak bisa ilmu itu dipendam saja, harus saya share. Harus saya distribusikan pengalaman pengetahuan saya. Ya ini juga sebagai amal jariah. Nah, jadi bermanfaat juga bagi mahasiswa saya ajarkan mereka bagaimana memvideokan, mempublikasikan untuk biasanya kalau kita olimpiade dibawa barang, ditunjukkan di satu tempat, berapa besar biayanya, transportasinya, akomodasinya, makannya, kirimannya, apalagi COVID sekarang tidak memungkinkan. Nah, kalau online bisa memungkinkan, malah saya yakin seolah bisa betul-betul bisa tercapai Pak Isam. Ya Pak Zaki. Yeah. Kita online kan masing-masing dosen, masing-masing kampus bisa publikasi, bisa juga sebagai ajang promosi kreativitas produksi dari kampus tersebut. Hasil penelitian Bapak Ibu yang dari sini Tamas atau CSR atau bukan dari EMA atau forum Indonesia itu bisa dilakukan. Jadi kita bisa sharing pengetahuan di situ, pengalaman di situ. Bisa juga untuk kerjasama sharing juga pembelajaran di antara kita. Nah itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Mohon maaf, saya belum sempat membuat paparan materi secara PowerPoint atau yang seperti Pak Isam, ini karena kesibukan kuliah online terus di kampus saya, Politeknik Negeri Medan ini. Ya tiap hari ya dan pagi sore, jadi ini sambil juga nih buka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Heri Trisna Frianto. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Pak Heri Trisna Frianto bisa menggugah kita para dosen untuk lebih produktif. Terlebih lagi dengan adanya e-book ini sendiri sebagai sarana publikasi yang cenderung mungkin banyak dosen yang belum terpublikasi bisa jadi ajang apa ya publikasi yang murah buat kita semua gitu. Karena kan bisa dilakukan dengan cara gratis dan mungkin kita juga bisa mendapatkan uang seperti apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Isam tadi lewat e-book ini sendiri. Kemudian kalau bulan Oktober ada perlombaan ya Pak, kalau tidak salah tadi disampaikan oleh Bapak. Iya, biasanya saya sedikit sambung ya Pak Sam. Awal mula respek itu 2016 tanggal 3-4-5, kemudian bulan 2017 juga sama,
2018, 2019 lah. Kita upayakan Oktober ini, namun ya karena ini Pak Isam baru memulai, Bapak Ibu barangkali sudah biasa membuat YouTuber atau videokan, tapi ini sifatnya memvideokan YouTuber ini gini, memvideokan hasil produk. Jadi latar belakangnya itu kampusnya, dari kampusnya, prodinya, dosennya, ruangan labnya atau workshopnya, profil dari dosen, mahasiswanya, kampusnya, di-shoot selama durasi 15 menit. 15 menit tidak boleh lebih, kurang pun tidak boleh. Jadi memang pas 15 menit. Ada plain speak, yaitu artinya paparan langsung seperti live ya. Live itu direkod. Ya sekarang kan sudah ada TV apps atau sama juga Netflix atau YouTuber-YouTuber sekarang ini, ada VTube juga. Nah, itu dipaparkan selama 15 menit. Ya, itu dilihat background-nya, produknya dari mana awalnya. Itu coba kita videokan sekarang supaya orang tahu. Nah, saya melihat di Politeknik-Politeknik Malaysia dan akademi komunitas mereka, dan ketika saya menjuri menilai itu, saya juga agak tersedikit merasa kenapa ya kita nggak bisa gitu. Nah, jadi saya terima kasih sama Pak Isam, dan sampai sekarang saya masih tetap dilibatkan oleh Pak Isam dan tim dari Politeknik PKK atau PJKK itu. Pak Isam jadi Trajaya itu sangat komunikasi gitu, walaupun secara personal. Nah, ini kita bisa tindak lanjuti gitu, Bu. Dan mohon maaf, ini banyak dosen yang menghasilkan karya-karya produknya yang tidak terungkap. Biasanya terungkap di paper internasional, Scopus. Tapi barangnya itu mana gitu, maksud saya. Nampaknya mana dia produksi, dan itu bisa jadi, maaf, bisa kita produksi, bisa kita jual gitu. Nah, supaya, maaf nih, menjadi pundi-pundi amal nafkah bagi dosen sebenarnya hasil produk kita, tidak hanya secari kertas gitu. Saya bukan maksudnya apa, saya juga sedang nulis paper Scopus juga, cuman kan produknya itu mana gitu. Sekalipun misalnya hanya sebuah alat pendeteksi sederhana seperti yang di Politeknik Losmawi, mahasiswa tersebut membuat secara dari mikrokontrol mendeteksi tentang kecepatan peluru terhadap ini. Dia minim, alatnya sederhana, tapi dia bisa produksi, dan itu kan juga dosennya ikut bantu sebenarnya. Bisa juga, itu kan dari bimbingan dosen juga. Nah, kita, saya berharap, ayo kita expose gitu. Jadi tidak hanya secari kertas. Secari kertas orang juga, ya maaf, ada yang mau baca, ada yang baca tanpa baca komentar. Kadang-kadang kita komentar tapi tak orang baca gitu. Kalau kita baca, kita paham, kita ngerti, mudah-mudahan orang tahu. Misalnya Pak Isam nih, Pak Isam expose dia. Pak Isam nih ahli dalam membuat e-book. Kalau nggak di-expose begini, siapa yang tahu? Bagaimana kita ke Malaysia? Sekarang Malaysia harus ada surat izin kesehatan, rapid. Wah, besar kali biayanya, transportasinya. Kalau tidak pakai online, nggak akan mungkin ini. Nah, sekarang sudah ada online, kita sudah punya paket internet, sudah wifi segala macam, ayo kita gunakan. HP yang dipakai itu digunakanlah sebagus-bagusnya, saran saya. Bukan hanya untuk TikTok, ini kesibukan TikTok saja, tapi untuk teknologi akademi pengetahuan bagi anak-anak, nggak ada. Heboh TikTok, yang mohon maaf nih, ya karena mulutnya dicemong-cemong kan segala macam, nggak nampakkan ini gitu. Ya saya mungkin, jadi maaf ya gaya Medan ini, ngomongnya gitu kan. Ya Pak Isam, maaf nih. Karena saya perhatikan, orang sibuk TikTok untuk ya memang itu dari duit, sama juga ini akademik. Apalagi sekarang sudah digarakan learning machine system kan, learning management system atau KMS. Nah itu tadi divideokan. Nah saya juga mau sharing Bapak Ibu di sini. Saya mudah-mudahan dalam waktu dekat September ini ya, sama Pak Isam juga yang saya rancang bersama tim juga. Saya bukan tim IT, tapi saya gandeng kawan-kawan untuk yang namanya buat TPR channel melalui satu media cetak yang nanti menjadikan dosen-dosen guru-guru yang di pelosok-pelosok Medan, Sumatera Utara khusus umumnya, yang susah jaringan, kita buat, kita videokan, kita apa sekalanya, kita sharing. Nah, jadi ya itu sedang saya rancang, mudah-mudahan September Oktober ini kita launching. Ini sudah ada skemanya itu kan, bersama rekan-rekan kawan saya di luar, orang-orang yang ahli dengan IT gitu. Itu saja kok, terima kasih.
Terima kasih Pak Heri Trisnapianto. Mungkin sekarang kita masuk ke acara sesi tanya jawab. Disilakan untuk peserta yang akan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk raise hand ya, angkat tangannya atau mungkin dalam ini host bisa bantu. Dipersilakan. Baik, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu partisipan, dipersilakan untuk raise hand. Jadi raise hand ini agar kami bisa memberi akses kepada mic-nya gitu. Atau sebenarnya ya, untuk fitur unmute ini juga sudah bisa dilakukan sendiri oleh setiap partisipan di webinar ini, sudah disetting. Jadi mungkin jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk langsung saja mulai dengan pertanyaannya gitu. Dipersilakan, silakan kepada para partisipan atau para peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Oke, baik. Tidak ada, mungkin tadi ada dari Bapak Michael. Baik, dipersilakan. Halo, belum terdengar, Pak. Hello. Iya. Yeah. Good afternoon, everyone. I'm Matthew Michael Saunders. So I'm a student of Faculty of Psychology at Pancasila University, Jakarta. Oh. I wanted to ask if there is any minimum requirement page to make a book, and what is the most valuable thing at making an e-book? I mean, some Indonesian people, most of us, thinks that reading an e-book is really a hard thing. Uh-huh. Usually it's because you need a technology, you need internet connection, and some other things. And the last question is, how hard it is to get an ISSN number? Thank you. Okay. Sorry. So I think I'll try to answer the question that you asked. Okay. For the books that you want to do, there is no simple regulation or rules or rule of thumb that explain to us the minimal requirement the book that we want to produce. There is no rule of thumb, but as long as I know that when you want to produce a book, that's why I'm in my presentation just now. I told to the participant that what we want to give to the student, or what we want to give to the audience that are going to read our book. If by 10 pages we able to explain what we want to tell them, then it become easy. Okay, number two, what make the book interesting? That's why in the ebook today, people in the new generation, they don't want to read. It's very difficult for them to read. They like to see the movement. They like to listen to the sound. They like to see the animation. They like to see the graphic. That's why this is where the ebook will come in. Because you can only integrate all these things, the graphic, the animation, the video, the movement, in one composition known as ebook. And number two, the ebook that I'm going to introduce to you, it will not be very difficult for you to make it, because you don't need to have any background in programming. Okay, the only thing that you need to know, you know how to handle a Microsoft, you know how to handle a PowerPoint, and you know how to find the video in the YouTube. That's all. So if you know all these things, it becomes easy for you to produce the ebook. Okay, that's why in the early of my presentation, I already told you all,
we today, if we want to produce a book, it is better for us not to make a very thick book. And we must be very concentrated. What we want to give to the student, what we want to write, must be very focused. Think today, people don't like to read many things. They want to know what they want to know. It must be very focused. If the thing that they want to know is suit to them, they will take it. They will read it. And more people will read it. Okay? This is what. And in Malaysia, if your production, if what you send to me is the original thing, it's not that difficult to get the EISSN. It will only take 5 days in Malaysia for you to get the EISSN. I send the book to the Perpustakaan Negara Malaysia in Kuala Lumpur only by email. Then there is a committee over there to read it. A committee, it will depend. It is a, if an architecture book, there is a committee from architecture. It's a civil book, there is a committee from civil. They will read the book, you see. So after they read the book, they will send back to me and they will send a letter and they will give the number of the object. Usually not more than 1 week. I'm telling you, not more than 1 week. It's become easy for you. If you are, if you have any book that you already wrote and you want to share and you want to get the EISN, EISSN, you send it to me. I will help you to get it. Okay? Okay, yeah, sure. I hope my explanation is good enough for you. If you want to ask more, I can explain. Yeah. If it is not clear. Is it clear, it's sir? Clear, it's clear enough. I have wrote your number here, so I okay. will contact you as soon as Thank possible. You very much. Thank so you. I'm very glad. I'm waiting for you to contact me. Okay, thank you so much. Mr. Isham, he is a student of University of Pancasila. Oh, yeah. Student of Pancasila. Yeah, I see. Yeah, that's very good. Yes, that's very good. Yeah. I have been there to Pancasila. Yeah. Last December, I was there in Pancasila. Well, okay? I hope I can see you as soon as possible, too, sir. Thank you. Yeah, I'll come back again. Don't worry. Okay. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih untuk partisipan yang telah mengajukan pertanyaan. Mungkin ada lagi yang lain mau mengajukan pertanyaan kepada narasumber, persilahkan. Sekedar tambahan, saya juga mengajukan ke Pak Dokter untuk bantuannya. Alhamdulillah, saya juga dibantu oleh beliau yang tadi partisipan yang mengajukan pertanyaan. Mungkin bisa menginginkan lewat email. Dan Alhamdulillah, Pak Dokter membantu dengan benar-benar membantulah. Silakan ada yang mau tanyakan. Partisipan. Yes. I'm ready. Mungkin saya tambahkan Ibu Rira. Pak Isham, rencana mungkin November ke Desember mungkin ke Medan. Saya kalau nanti respect itu jadi Oktober, November, bisa kita ajakan workshop secara online yang Pak Ishamnya bisa langsung praktek, saya sorot. Gitu. Jadi beliau ini kesukanya makan durian ucok ini, Pak Isham, dan mie ayam Aceh titi bobro ini gitu kan. Dia sudah rindu ini. Itu kalau jadi nanti boleh sekali lagi ini kan enggak apa yang sudah dua kali terus-terus biar atau sebelum apa ya Pak Isham atau Mas Jaki atau Mbak Rira kita tutorial yang tadi saya sampaikan untuk yang respect supaya ada bisa ikut kepesertaan dari Indonesia. Memang untuk untuk respect saya ingat, kalau ingin saya menjelaskan tentang respect, saya ingin membantu dosen-dosen di sana. Respect ini sebenarnya dia bukan tertumpu kepada produk video saja. Dia produk inovasi. Innovation product. Innovation product. And this time we are going to invite participants from Korea and from Germany to join together this program, this what you call the regional student product exhibition, the kind of exhibition where the student and the lecturer's product we are going to compete, but it's a very healthy environment, very healthy dalam suasana yang sehat kita bertanding. Dan dia bukan hanya produk video, tetapi dia produk inovasi yang divideokan. Sebab Pak Eri cakap tadi kita nak buat secara online. Itu dia. Betul lah, Pak Eri, macam tu. Betul. Jadi produk, semua produk itu di video kan, seperti YouTuber. Tapi yang dari Bandung yang paling mahal yang kenyang yang merah lagi sih.
Ya, jadi nanti di ini kan di ada capture-nya, jadi dibuat seperti e-book, Pak Sam. Jadi kalau nanti dia kirim hasil karya yang divideokan itu, saya harap seperti e-book ini, jadi ada daftar isi. Okay. Kalau dia divideokan saja, nggak kelihatan nih siapa dosennya, lecturer-nya, students-nya, what are the products, and what do you use the product to implementation the product, ya kan, aplikasinya gitu, Pak. Jadi kalau di e-book ini saya termotivasi produk itu nanti bisa dijadikan, dikumpul dalam satu bentuk e-book masing-masing dari pengusung kepesertaan gitu. Pak Isam, kita rancang nanti paperwork-nya, Pak Isam. Yes. Silakan, jadi sekali lagi saya kalau ada soalan, kalau tidak kita boleh. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan dari partisipan, dipersilahkan. Pada Pak Heri atau Pak Dr. Isam, dipersilahkan. Ya, mohon izin Dr. Rira, as moderator, saya ingin bertanya sebenarnya. Tadi menarik sekali ya, ini pertanyaan untuk kedua narasumber, terkait materi making ebook by using flipchart ini. Memang mungkin di sini yang tergabung dari berbagai rumpun ilmu ya, mungkin ada yang dari STEM atau dari social science dan lain sebagainya gitu. Namun ini kan juga kita fenomena COVID-19 ini mempercepat digital revolution yang mungkin sebenarnya sudah dibahas sejak 2018 di World Economic Forum di Davos. Namun proses ini dipercepat gitu, karena tanpa gadget, tanpa komputer, atau minimal tanpa handphone, kita tidak bisa berkomunikasi di Zoom gitu kan. Jadi ini udah ibarat sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan dasar gitu. Nah, berkaitan dengan penggunaan e-book, berarti lebih cocok untuk rumpun ilmu apa gitu, misalkan social science, atau untuk tadi architecture memang menarik gitu, karena bisa ditampilkan video untuk practicals dan lain sebagainya. Namun, kira-kira apakah juga selama ini dari yang sudah Dr. Isam bantu, apakah ada juga yang dari social science seperti international affairs atau political science? Okay. Kiranya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Okay, terima kasih yang bertanya. It's a very good question. Sebenarnya e-book ini dia bukan tertakluk kepada satu-satu bidang. Saya pernah membantu dosen daripada bidang psikologi untuk menghasilkan buku dari bidang psikologi. Sebab dalam psikologi pun dengan adanya e-book ni dia akan lebih mudah. Dan saya pernah buat satu kajian berhubung dengan pendidikan dengan satu tim untuk melaksanakan kajian bagaimana untuk mendidik pelajar-pelajar autism. Pelajar autism. Autism ni adalah satu jenis penyakit, bukan penyakit, lahir dengan satu, orang kata kecacatan, tapi dia ada satu sifat autism. Autism yang mana pelajar aktif dan dia sukar belajar. Jadi kajian telah siap. Buku tu saya tak hantar. Tapi kalau nanti you all contact saya, saya boleh bagi link buku untuk kajian yang saya buat bersama dengan satu tim berhubung dengan autism. Begitu juga untuk pendidikan agama. Saya juga ada membantu pelajar dan dosen dari bidang pendidikan agama untuk aktivitas seperti rehlah di masjid pun kita boleh hasilkan menggunakan e-book. Jadi sebenarnya dia tidak tertakluk kepada satu bidang. Apa-apa bidang pun, dia akan jadi lebih menarik. So lebih banyak kita menghasilkan buku, dia akan jadi lebih kreatif. Dan lebih ramai kita akan share buku itu kepada masyarakat. Jadi there is no kind of rule of law that is only for engineering, is only for technical. It can be also for social science, psychology, dan bidang-bidang yang lain. Dan saya sedia membantulah kalau ada bahan. Nanti saya boleh jadi macam consultant you all untuk bantu you all untuk hasilkan buku tu supaya dia jadi lebih baik. Okay.
kalau jawaban saya ini membantu, okay. Kalau perlukan penjelasan lagi, boleh bertanya, saya beri jawaban. Okay? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Astrid. Mungkin ada yang tanyakan lagi, silakan. Untuk partisipan. Kalau tidak salah, tadi saya baca di chat itu ada yang bertanya tentang biaya EISSN dan prosedurnya di Malaysia. Mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan kembali. Okay, untuk biaya EISSN itu tidak ada masalah. Itu gratis. Di Malaysia memang ada satu skema menggalakkan dosen untuk menghasilkan bahan-bahan yang berkualitas dan mengadakan pengiktirafan. Jadi melalui COT saya ada satu unit di Politeknik PG dipanggil Pusat Teknologi Seni Bina. Jadi melalui pusat ini memang dia memberi galakan untuk saya menjalankan kolaborasi penyelidikan penghasilan buku dengan dosen-dosen dari luar negara. So enggak ada masalah tu, tidak perlu bayar apa-apa. Jangan risau, itu boleh diuruskan. Yang penting bahannya ada dan bahannya original. Itu saja. Kalau bahan original, bahannya ada, saya insyaAllah itu nombor EISN itu kita boleh dapat dalam masa satu minggu ataupun mungkin satu minggu lah, 7 hari. InsyaAllah dia akan keluar surat dan satu nombor dan kita boleh letak nombor itu pada buku e-book yang kita hasilkan. Saya sedia membantu, enggak ada masalah tu. Dengan bimbang tu enggak ada apa-apa bayaran. Okey? Ya, Ibu, ada lagi apa nak tanya? Silakan ada yang tanyakan kembali untuk para partisipan. Pada narasumber silakan. Terima kasih, Mbak moderator. Iya, silakan Pak. Saya mau nanya ini. Halo? Iya, halo. Silakan Pak. Silakan. Iya, ya, halo. Teruskan. Interesting with the Dr. Sam. Kalau saya pengen bertanya. Malaysia. Langsung dengan nama poin. Saya pakai bahasa Indonesia ya, Mbak. Ya, enggak apa-apa. Iya, silakan. Saya sebenarnya menarik sekali, namun sayang ini pembicaranya kurang banyak gitu. Karena melihat buku itu, saya yakin ada banyak hidden problem any case in writing book. Saya yakin banyak sekali dosen di Indonesia itu mengalami banyak sekali masalah, tapi tidak dieksplor. Memang kalau dibicara mudah, ya mudah. Tapi ada permasalahan-permasalahan yang di diskusi hari ini, saya tunggu sampai saat ini, tidak tereksplor ke permukaan itu. Saya yakin ini yang menjadi pertanyaan di banyak dosen di Indonesia. Namun seperti gunung es tapi tidak diurehkan gitu. Ini tolong Dr. Sam from Malaysia dan Pak Eri Krisnandi from Medan bisa mengeksplorasi begitu dalam kira-kira. Pertama sekali mungkin saya nak supaya saya dapat memberi jawapan yang lebih baik dan lebih jelas. Soalan ini maksudnya ingin tahu bagaimana untuk menghasilkan buku atau bagaimana? Mendapat penjelasan bagaimana untuk menghasilkan buku yang baik ataupun apakah soalannya? Jadi kita mau clear dia punya soalan tu dulu. Maksudnya, Dr. Sam, soalan ini bisa di pra penulisan, pra sebelum menulis, sama ketika nulis, sama proses dari menulis menerbitkan buku. Jadi kayak ada tiga permasalahan besar itu. Okay. Jadi pertama sekali, macam tadi saya cakap, yang dalam slide saya yang kedua tadi. Kalau boleh, nanti siapa-siapa boleh rujuk. Saya boleh bagi PowerPoint saya tadi itu. Presentation saya tadi boleh saya share. Siapa-siapa yang mahu nanti, boleh kontak saya melalui WhatsApp. Email isyamnurul1@hotmail.com. Okay, nanti ditulis saja Sam, Dr. Sam. Okay. Sekarang ni yang penting tuan, you all kena tahu apa yang kita nak sampaikan. Jadi kita sebagai dosen sebenarnya kita dah ada bahan. Bahan tu dah ada. Dan yang kedua, kita kena anggap penulisan buku ni bukan satu benda yang sukar, yang susah, sebab dosen semua boleh menulis. Dia yang jadi masalahnya bila kita menganggap menulis buku ini satu yang terlalu suci.
kita kena betul-betul bagus baru boleh menulis buku. Kalau begitu memang kita tidak akan dapat menghasilkan buku. You all dah ada bahan. You all mengajar di dalam kelas, di dalam kuliah, you dah ada bahan. Bahan tu tadi, kita komposkan, kita gabungkan, jadikan buku. Itu pun sebuah buku. Buku yang ada hubungan dengan bahan yang kita nak ajar. Sebab tu kalau tengok buku yang saya hasilkan, semuanya buku-buku kuliah yang saya nak berikan pada pelajar saya. Jadi semua bahan-bahan tu adalah bahan saya. Yang saya punya. Yang saya telah buat kajian. Ataupun kita boleh menghasilkan buku berdasarkan kajian yang kita buat. Macam saya menjalankan kajian bersama dengan satu organisasi. Bagaimana kita nak mendidik pelajar-pelajar autism. Apakah kaedah yang boleh digunakan. So kita menjalankan kajian. Bila kita menjalankan kajian, ada dapatan kajian, ada gambaran kajian, ada hipotesis. Semua itu juga boleh dihasilkan dalam bentuk buku. Dan buku tidak semestinya tebal. Hari ini kita bimbang kalau buku kita nipis, orang kata orang tak mau, people will not read it. No. Berapa banyak buku yang berkualiti hari ini yang tidak perlu tebal, tetapi dia boleh menjadi baik. Okay? So, okay. Langkah yang pertama ialah mesti ada bahan yang nak perlu disampaikan. You don't worry. You contact me personally melalui WhatsApp. I will explain to you. I will communicate with you. Okay? You don't worry. Okay. Saya akan tolong. Kalau ada bahan you nak buat, you bagi dekat saya. Saya tengok dan saya bantu. I will help you. Don't worry. This is my... Saya suka membantu. Don't worry. I will help you. Okay? Okay, saya bantu ya, Pak. Oh, Tukina ya. Yeah. Oh, Pak. Yeah. Benar ya, Pak Tukina? Saya juga mengajukan, meminta tolong Pak Isam juga kemarin membuat buku. Jadi buku saya itu bukan berarti buku dari awal ya, tapi buku praktek. Jadi saya buat minta ke Pak Isam buku praktek saya tentang PLC. PLC, jadi bagaimana tutorial PLC. Di situ ada mengenai rangkaian elektrikalnya, mengenai diagram block leadernya, ada DCS-nya, atau distribusi control system-nya, kemudian ada SCADA, dan juga ada simulasi dari ini, misalnya saya menggunakan simulasi generic logic control untuk menggunakan perancang HMI atau human machine interfacing untuk peralatan. Nah itu saya ada video, ada juga tulisan, ada gambar. Saya jadikan satu ya Pak. Kemudian ada simulasinya, saya rekam saja atau saya gambar. Saya minta tolong memang sama Pak Isam. Jadi untuk membangkitkan saya juga buat buku atau baca buku. Kalau saya mengarang buku sendiri ya, saya pribadi pun masih perlahan nih. Karena waktu kita di Politeknik pun saya sebenarnya kena banyak kali padat. Ada kegiatan praktek, ada penelitian, ada kegiatan pengabdian, ada buat proposal segala macam sambil-sambil, Pak. Nah, jadi dosen-dosen di Politeknik pun seperti Pak Darwis, teman-teman saya Pak Anwar, Pak Giru, saya dorong mereka dari PowerPoint dulu. Saya minta dari PowerPoint-nya dulu, ya, di PowerPoint-nya dulu apa paparan, baru dia buat bukunya gitu, rangkum. Dan bukunya itu tidak mesti kemarin saya kirim Pak Isam, nggak banyak, ada 30-40 halaman. Jadi kalau yang saya buat PLC itu ada tentang yang saya buat dari karangan UKM PLC Pinka Polnet itu ada sekitar hampir 80-90 halaman gambarnya bagaimana simulasinya itu Pak. Itu jadi buku dan itu sudah diajukan Pak Isam ter EISN malah. Nah, jadi kalau membuat buku dari awal juga ya kita harus konsen. Tapi karena saya orangnya memang di lapangan praktek, nah saya rangkum itu handout ya juga Pak. Jadi di kampus Politeknik misalnya ada handout nih, rangkaian listrik atau digital atau microcontroller atau robot atau mekatronika praktek data sheet praktek pertemuan ini bagaimana kita rangkum atau saya jadikan buku kadang-kadang pelan-pelan gitu Pak. Mungkin itu Pak Tukino untuk memotivasi kita buat buku ya. Karena kita dosen ini kan juga maaf kata nih, saya juga pernah pengalaman ikut asosiasi namanya asosiasi dosen keliling dunia nih, ya kan, atau apa part timer, tapi sekarang udah capek saya gitu kan. Nah ini cara rangkum dari PowerPoint, saya susun baru saya jadikan buku, jadi handout. Nah itu di EISN. Nah enaknya kemudahan yang bersama Pak Isam dan EISN COTD ini tidak serumit kita Pak.
Nah, kalau kita, mohon maaf nih, saya nggak mau bicara panjang. Kita mau berkreasi, panjang kali berkreasinya gitu. Nah, ada prosedurnya kan harus ikut SSOP, tapi kan kita jadi belum lagi Jakpung, belum ini lagi gitu kan, kapan mau ini gitu kan. Nah, untung ada Pak Isam, saya ketemu 2015 November, tanggal 15 saya masih ingat itu, waktu saya juga ikut sama-sama Pak Isam, rumah Hajah Kundur ya Pak Isam, rumah Hajah Adat Pakar Minang, Minang yang berada di Negeri Sembilan. Karena saya mohon maaf, bukan saya apa, saya asalnya Minang, cuma namanya orang Jawa gitu. Terima kasih, itu aja Pak Tupino, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, okay, ya Pak, thanks very much. Iya. Don't worry, saya akan bantu. Saya akan bantu kalau sesiapa yang mau IISSN, beri saya bahan, saya akan bantu. Saya akan beri komitmen okay, untuk bantu you all. For help, you will help. Okay, nggak ada apa gitu. Prof. Eri, Pak Eri. Assalamualaikum, dokter. Bisa bertanya? Ya, ya. Bisa, bisa. Ya, assalamualaikum, Dokter Isam. Ya, saya dengar. Terima kasih, nama saya Edi Suprayetno. Mungkin kita pernah ketemu Dokter Isam pada saat mungkin ada proyek di LP3I Binjai. Menarik dengan paparan Dokter Isam tentang bagaimana pembuatan e-book. Maybe you still remember me, Dokter. Saya ingin bertanya tentang tadi bahwa ada beberapa kemudahan mungkin yang akan difasilitasi tentang penerbitan buku ya, e-book di Malaysia dibanding dengan di Indonesia sendiri. Namun apakah proses dari penerbitan e-book tersebut dari SSN itu tanpa melalui sebuah proses review ataupun proofreading dari tim yang ada di pihak negara Bapak. Oke. Okay. Bahwa di Indonesia sendiri bahwa ketika kita whenever we are going to publish a book that it should be pass some step like proof reading, review, and then we have also the limitations of the pages, how many pages we should write so it can be published by using the ISSN. Kemudian pertanyaan saya adalah, ada enggak batasan-batasan, is there any kind of requirements for the publishment itself di Malaysia itu sendiri? Kemudian ketika itu nanti terbit kemudian dengan menggunakan bahasa Melayu barangkali, bahasa Indonesia, apakah juga harus melalui sebuah review? Karena barangkali mungkin review style bahasa Indonesia dengan Melayu di Malaysia itu sendiri kan berbeda. Apakah harus menggunakan bahasa Inggris atau cukup bisa juga dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan style kita? Mungkin itu Dr. Isam. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Itu satu soalan yang sangat-sangat baik. Oke, soalan yang pertama tadi, sebenarnya memang ada review board. Oke, memang dia ada board of review di Perpustakaan Negara tadi. Jadi bila kita hantar buku tu, sebab baiknya buku dalam bahasa Inggeris, itu memang that is the best if we can produce the book in English. But if we cannot produce the book in English, I think memadai dengan bahasa Indonesia, kerana bahasa Indonesia ni dia kalau dibaca buku je, sebab reviewer dia this reviewer dia ada expert yang dia dah biasa baca buku. So there be no problem untuk dia orang baca. So it will go through a reviewer punya team. Reviewer akan tengok, approve, barulah dia akan keluarkan satu surat dengan satu nombor daripada EISN. The only thing, though I don't want to say anything, I don't want to make any comparison. This is not my, this is not for me to make the comparison, but the process is very fast. The process is very fast because we want to encourage, because we want to encourage people to write. And they must have their own etiquette. And they must know that it's very important that they have to have their own property, their own knowledge, their own writing, which is the origin. But we have the reviewer. Don't worry, the reviewer will take care of that. Because today it's not difficult to check. Just put that's why when it's become e-digital, it's very easy for you to check whether the writing is original or not. Just put it in the software, they will check.
and the software will detect, will tell. Dia akan beritahu dekat berapa persen yang original dan berapa persen yang ada sama dengan dokumen daripada tempat lain. So it will not be very very difficult. Okay, and there is no limitation of pages. Ada buku yang saya hantar 362 buku, ada buku yang saya hantar 25 ataupun 32 pages. There is no limitation. So if you want to try, you can send. Boleh, maaf saya tak ingat kalau di Langkat kita bertemu di mana tu. Ya, memang saya ada pernah ke Langkat untuk jalankan projek. Saya kasih clue, Pak Isam. Ini Mr. Eddie is a teacher and lecturer. Very very sorry. Minta maaf banyak-banyak, minta ampun. Saya tak teringat ke minta ampun. Tapi itu caranya. Kalau berminat boleh hantar pada saya, saya akan bantu. Okay, that's it. Bye. Yeah. Okay. Ya, terima kasih untuk partisipan yang bertanya. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Silakan untuk partisipan untuk bertanya kepada Pak Dr. Isam atau Pak Heri. Ya, ada yang bertanya? Kalau ya, enggak ada, tak silakan. Apa. Masih ada, silakan. Kebetulan saya juga mengirimkan ya Pak Dokter ya. Iya. Saya juga mengirimkan dan lagi proses ya Pak ya. Yang kedua, hantar pada saya. Yang kedua tu boleh hantar untuk dapat ISSN number. Designkan kulitnya. Designkan kulitnya, nanti saya bantu. Segera saya bantu. Don't worry. Yang ada yang pertama sudah selesai kan? Ya, ada ISBN number tu. Yang kedua tu. Yang kedua ya. Yang kedua tu designkan kulitnya nanti. Mungkin masih ada yang mau tanyakan, silakan. Ya, silakan. Bu Rina ya. Ya. Ini kan tadi saya tawarkan kalau seandainya nanti Pak Isam datang ke Medan, kita live atau nanti kita buat juga ini Pak Isam. Pak Isam jemput kami para mungkin saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini balik lagi ke Politini Pak Isam yang bulan Mei 2016 dulu yang 3 hari di workshop. Boleh. Nanti saya akan invite ke Malaysia dan saya akan jemput Profesor Kim sekali daripada Korea untuk bersama. Okay. Tapi itu kena tunggu COVID selesai dulu lah. Pak Dokter, ada yang bertanya dari Pak Agung dari Sukabumi. Bagaimana menumbuhkan budaya menulis buku pada generasi milenial di tengah hedonis yang merajalela? Sementara di sisi lain, generasi milenial punya banyak kreativitas, namun menemukan ide mereka menjadi sebuah buku cenderung susah. Kalau budaya menulis sudah jalankan sejak dini, maka harapannya kemaskan para penulis-penulis buku yang handal ke depannya. Jadi bagaimana menemukan budaya menulis pada generasi milenial saat ini? Okay. Sebab itu tadi saya beritahu, jelas sekali saya beritahu dalam saya punya pementangan. Dalam penulisan hari ini, dia tak perlu panjang. Sebab tu pelajar dia suka menulis dalam Facebook, dalam Instagram, dalam WhatsApp. Dia menulis, tapi menulis dalam form yang lain. Karena dia lebih suka menulis dalam informal. Okay. Jadi sebenarnya, situasi menulis telah ada dalam diri pelajar. Tetapi laluan itu, mereka perlu dichannelkan kepada laman yang lebih sesuai ataupun pada media yang lebih sesuai. Tetapi kita kena accommodate, kena mengambil kira kemampuan dan kesukaan mereka. Iaitu menulis dalam ringkas, tetapi melibatkan animasi, video. Itu dia. Baru mereka akan menulis. Tapi kalau kita minta mereka buat penulisan secara formal macam dulu masa kita mula-mula belajar di universiti, mereka akan hilang. Akan hilang semangat untuk menulis. Tetapi menulis dalam bentuk jurnal. Jurnal dalam erti kata lain macam magazine. Ada gambar, banyak gambar, tapi ada penulisan. Ada banyak pelajar saya juga, saya galakkan mereka, membuat dalam bentuk jurnal, dalam bentuk magazine. Ada penulisan tetapi diselang-seli dengan banyak gambar, diselang-seli dengan banyak audio animasi. Nanti saya boleh share sesiapa yang mahu jurnal yang pelajar saya buat
yang pelajar saya tulis, pelajar-pelajar saya tulis dalam bentuk magazine pun menarik juga. You all boleh tengok. Jadi sebenarnya kita kena tengok trend yang ada pada hari ini. Hari ini punya trend pelajar dia tak nak tulis banyak. Dia suka bermain dengan gambar, bermain dengan video. That kita kena accommodate. That is the situation we are having today. Kita tak boleh lagi nak bawa berdaya yang dahulu, menulis panjang-panjang, setiap tu ada fakta, ada huraian. Jadi ini akan hilang minat mereka. Tapi kalau kita merge-kan, kalau kita integrate-kan dengan gambar, dengan video, dengan situasi yang ada hubungan dengan jiwa mereka, then diorang akan menulis. Kalau saya akan hantar hasil, kalau siapa-siapa yang komunikasi sama saya dalam WhatsApp, saya bagikan link hasil kerja pelajar saya. Yeah, you will be surprised. This is written by the student. And in English, furthermore, in English. Apa ya linknya? Apa nomor berapa? Ya. Okay. Mungkin, itu Pak Agung, jawaban dari Pak Dr. Isam. Seperti ini. Kalau Pak Heri, ya Pak Heri ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi mungkin gini Pak ya. Pak Isam, mungkin saya paham ya Bang, karena ya enggak semua orang mulai minat bacaan, apa enggak tulis ada. Memulainya seperti kata Pak Dasi kemarin agak berat, tapi begitu apa sudah mulai tertarik. Nah itulah ya tadi Bu Rita atau yang Pak Agung, saya sempat singgung tadi, saya berkolaborasi dengan satu media cetak. Satu media cetak ini artinya media cetak di Medan, salah satu yang terkenal juga, menjadikan seseorang itu seakan-akan dia jurnalistik atau wartawan. Jadi mungkin membuat buku itu gini, dia memvideokan saja. Terus kan ada di WA itu kan bisa audio, bisa audio. Nah itu audio itu kan bisa terekam dan bisa dimunculkan tertulis. Nah nanti kan bisa di-capture. Nah itu nanti bisa jadikan semacam artikel-artikel atau buku-buku. Nah kami coba seperti itu sekarang yang kita mau lakukan. So, karena saya dari media cetak itu dan media elektronik itu meminta menggalakkan lagi namanya I Love Koran, I Love Baca, dan juga dosen-dosennya di dulu sering dosen-dosen Sumatera Utara ini memberikan tulisan-tulisan. Sekarang berkurang karena sudah online. Nah sekarang bagaimana menggalakkan, sama juga nih gitu. Jadi caranya adalah yang kami coba upayakan itu dia sambil menerangkan, tapi direkam videonya, audionya di grup di WA. Nanti kan muncul dia tetap tulisan kata-kata itu. Misalnya direkam, saya belajar. Kan muncul tulisan. Terus dia tuh. Direkam, itu muncul tulisannya. Nah, tulisan itulah nanti bisa Bapak-Ibu jadikan artikel dengan video tadi. Yang paparan. Misalnya tentang kuliner. Atau tentang apa, membahas tentang saya kalau teknik. Bagus. Karena mengoperasikan peralatan sekadar saya. Nah, kata-kata yang saya sampaikan nanti bisa jadi tulisan. Mungkin itu yang bisa sarankan atau usulkan ya yang kepada Bapak Ibu peserta. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Heri. Ini ada yang bertanya di chat dari Pak Dr. Miss Bahudin. Bagaimana melibatkan e-book kalau buku terjemahan dan e-book bahasa lokal? E-book terjemahan dan e-book bahasa lokal. Silakan Pak. Mungkin Pak Dr. Isam. Pak Isam, silakan Pak Isam. Pak Isam. Oh. Kira-kira saran apa yang untuk meningkatkan ini? Bagaimana melibatkan e-book? Menambah narasumber? Bukan. Ya. Pertanyaannya bagaimana menerbitkan e-book kalau buku terjemahan dan e-book bahasa lokal? Ya, halo. Pak Dr. Isam? Pak Isam, tolong di-unmute dulu Pak Isam. Halo Pak Isam. Pak Isam? Iya, dengar. Saya dengar nih. Halo? Iya. Iya, halo. Oke, halo. Ya, pertanyaannya bagaimana menerbitkan e-book kalau buku terjemahan dan e-book bahasa lokal? Ya. Oh, bahasa lokal maknanya bahasa daerah, bahasa tempatan ya? Bahasa tempatan? Iya, bahasa. Iya. Tinggi bahasa tempatan, bahasa lokal, bahasa daerah.
bahasa Sunda, enggak ada masalah ya. Dan hantar kepada saya dan saya boleh, tapi untuk dapat ISTN saya ada masalah di sana. Untuk dapat ISTN mungkin ada masalah sebab bahasa lokal mungkin orang Malaysia enggak boleh baca, tapi kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggeris then EISN there be no problem. Kecuali kalau buku itu dihantar bersama dengan terjemahannya, then kita boleh hasilkan EISN-nya sekali. Jelas tak? Yeah. Jelas tak? Yeah, penjelasan saya itu jelas ya penjelasannya. Okey. Yeah, prosesnya sama. Prosesnya sama sahaja dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Prosesnya jelas. Kalau gunakan bahasa lokal, perlukan satu terjemahan bahasa lokalnya. Kemudian dengan sendirinya boleh hasilkan ISN. Tapi kalau bahasa lokal sahaja, hantar pada kami agak sukar kerana mungkin kurang faham. Maafkan saya yang itu. Halo? Ya, halo. Ya, Pak. Ya, jelas. Jelas ya? Jelas. Okay. Ya. Jadi tidak masalah ya Pak untuk masalah bahasa juga, tapi mungkin dalam EISSN ada kendala karena kan ya, bahasa. Iya, ada kendala. Ya, bahasa. Itu saja. Yang lain enggak ada apa-apa. Kecuali pakai terjemahannya ya Pak ya. Terjemahannya. Terjemahannya. Ya, ataupun buku itu dihantar dalam dua kopi. Satu yang original, satu yang terjemahannya. Then there be no problem juga. Itu EISSN sebenarnya. Sebab ada juga orang-orang di Malaysia yang buat buku dalam bahasa Arab. Tulisan Arab yang tetapi dihasilkan EISSN. Kerana buku itu dilampirkan dengan terjemahannya. Okey? Iya. Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih Pak Dokter. Ada yang ditanyakan silakan untuk para partisipan. Ya. Ada yang ditanyakan lagi silakan. Kalau mau bertanya lebih detail lagi nanti boleh hubungi saya melalui telefon saya, Iya. Tidak ada masalah. Dengan email ada. Iya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi dari para partisipan, saya kembalikan kepada host, kepada Ibu Astrid. Dipersilakan Bu Astrid. Baik. Terima kasih kepada Dr. Rira atas moderasinya dan juga terima kasih kepada Dr. Isyam Syah dan Bapak Heri Trianto atas pemaparannya tentang membuat e-book dan juga pentingnya kita beradaptasi dengan kondisi sekarang, bukan hanya karena tentang COVID, namun karena habit dari para milenial ini, mereka butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang eye-catching gitu, walaupun memang kadang serba instan ya yang diinginkan gitu, jadi yang penting langsung dapat intinya dan to the point, namun ini juga berkaitan dengan span of attention yang mungkin lama-lama semakin menurun, makanya tadi ada bagus sekali pertanyaan tentang tips bagaimana menulis dan juga how to stay focused. Jadi kami dari Millennial juga tetap belajar gitu sebagai committed lifelong learner dan alhamdulillah demikian pemaparan dan sesi tanya jawab, semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai faculty member dari university dan juga sebagai students. Baik, dengan ini mungkin saya persilahkan kepada Dr. Ahmad Zakiuddin untuk closing remarks atau ada tambahan yang ingin disampaikan kepada para peserta dan participants. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribu-beribu banyak terima kasih kepada Pak Dr. Isamsa dan Pak Heri Trisna. Dan yang paling penting dari webinar ini adalah follow up ya. Jadi saya persilahkan sahabat-sahabat dari seluruh Indonesia untuk berkonsultasi ke Pak Dr. Isam dan Pak Heri untuk mewujudkan sebuah e-book ya. Iya. Kami sedia. Ya. Dan terima kasih Pak Dr. Isam. Sama-sama. Pak Heri, terima kasih. Ya.
ya, sama-sama. Terus, siap. Saya tutup webinar ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Eri. Bisa diskusi sebentar. Masih, Pak Esa masih on, bentar ya, Pak Esa.